Demi meraih penonton tertinggi di media sosial, sekumpulan YouTuber dari Brunei yang kononnya ingin membawa kelainan dalam video terbarunya dikenakan tindakan undang-undang. Seperti mana yang dilihat, dalam sorotan itu menyaksikan perlakuan beberapa individu sesuka hati membuka botol air yang berada di peti pasaraya dan meminumnya. Namun, apa yang menjijikkan apabila mereka meletakkan semula botol tersebut dan mengambil yang baru sebelum bergerak ke bahagian lain? Pun begitu, ada juga yang cuma singgah minum sahaja, tidak mengambil sebarang produk di situ. Walau bagaimanapun, menurut sumber perbuatan mereka telah pun terbongkar dan sampai ke pengetahuan pihak pengurusan pasaraya. Kesemua terlibat juga telah dikenakan tindakan.